Jadi kalau Datuk lihat, sebenarnya apabila kami rakyat Malaysia kita melihat penulisan-penulisan Datuk pada peringkat awalnya, banyak yang agak mengkritik kerajaan dahulu. Kerajaan dahulu dan nampak seperti Datuk lebih pro kepada perubahan. Namun apabila kita melihat sejak akhir-akhir ini, penulisan-penulisan Datuk itu sendiri nampak seperti ada kontra dengan pemerintahan kerajaan baru. So, apa pandangan Datuk tentang perkara tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Saudara Zamri. Dan saya akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan itu di atas kedudukan saya sebagai rakyat Malaysia dan seorang yang dikenali dalam masyarakat dengan memberi pandangan dalam isu-isu agama dan juga isu-isu yang membabitkan soal politik dan selain daripadanya. Saya memang orang yang inginkan perubahan. Kerana seperti mana orang lain juga melihat pada kerajaan yang lepas itu ia perlu berubah. Ada keperluan untuk dia berubah. Kerana kita tahu bukan ada isu agama, isu-isu pentadbiran dan berbagai-bagai lagi. Dan saya memegang falsafah yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i dalam satu syair yang disandarkan kepadanya. Dia menyatakan, Inni ra'aitu uquful ma'i yufsiduhu. In sala taba wa in lam yajri lam yatib. Aku melihat air yang duduk setempat, yang tidak bergerak itu, merosakkannya. Air yang tak bergerak itu merosakkan air. Jika sekiranya ia mengalir, itu baik. Jika tak mengalir, ia tidak baik. Maka kerajaan yang langsung tidak bertukar, yang langsung dengan isu-isu yang berbagai-bagai, yang ketika itu ada, termasuk juga tentang pentadbiran agama. Saya antara orang yang mengkritik. Termasuk juga saya menentang rasisme yang dikelihatannya begitu tidak sesuai dengan tabiat kemanusiaan. Saya mengkritik hal itu bukan sahaja pada sebelum kerajaan itu ditukar, beberapa tahun sebelum itu, pada masa saya mufti yang pertama, kali pertama lagi, saya telah bercakap isu-isu ini. Kerana artinya hatta slogan saya, tajdid, pembaharuan, menuntut kepada perubahan. Di dalam kerangka politik, ia mungkin boleh diubah dengan sikap kerajaan itu sendiri, dengan pelantikan menteri-menteri yang baru, ataupun kerajaan itu sendiri berubah. Saya juga menyokong idea perubahan itu pada asasnya. Dan kemudiannya, apabila keadaan berubah, benar-benar kerajaan itu berubah, saya rasa harapan, expectation ataupun apa yang menjadi cita-cita kita semua kadang-kadang tidak ditunaikan seperti yang diharapkan. Di situ saya rasa di atas prinsip yang sama, di mana bahawasanya saya bercakap ketika kerana inginkan perubahan, jika dia kerajaan itu tidak berubah, dia datang dengan satu masalah yang lain, kita kena juga bersuara seperti mana yang kita bersuara sebelum daripada itu. Jika tidak, kita bererti menjadi pengikut yang secara membuta tuli, yang itu merupakan sesuatu yang saya tentang dalam semua hal termasuk urusan agama. Apatah lagi menjadi pengikut yang membuta tuli di dalam urusan politik. Oleh kerana orang ini dia PH, sama bila-bila pun dia akan sokong PH walaupun dia tahu masalah yang ada. Demikian juga oleh orang-orang itu BN ataupun PAS, dia akan sokong PAS walaupun dia tahu perkara itu tidak benar. Saya rasa itu adalah sikap yang salah di dalam kehidupan, di dalam agama, termasuk juga di dalam politik. Jadi bagaimana Datuk handle kritikan-kritikan masyarakat? Seperti bila mereka mengatakan dulu Datuk yang inginkan perubahan, namun sekarang perkara itu berlaku mungkin disebabkan oleh Datuk sendiri. Ya, saya adalah satu orang PhD saya tentang sababul wurud, tentang text and context. Saya bercakap menyokong dalam satu konteks. Tetapi apabila konteks itu berubah, kita berubah. Tadi saya sebut tentang Al-Imam Syafi'i. Beliau juga mempunyai fatwa yang lama dan fatwa yang baru. Qaul qadim dan qaul jadid. Ketika di Iraq, dia ada pandangannya. Ketika di Mesir, dia ada pandangannya. Kerana keadaan yang berubah. Saya menyokong perubahan. Tapi apabila orang yang telah kita tabalkan untuk melakukan perubahan itu, pada saya melakukan perkara-perkara yang tidak wajar, kita sepatutnya untuk mengkritik hal itu. Jika kita tidak mengkritik, kita mengulangi masalah yang lepas. Jadi ini adalah masalah apabila setengah orang, dia tak nak berubah. Bila sudah berubah,
dia kata tak boleh pula kritik yang berubah. Ini salah. Untuk menjadi man of principle, untuk menjadi manusia yang berprinsip, seperti mana awak bersuara pada kerajaan yang lepas, awak mesti bersuara pada kerajaan yang baru. Melainkan sekiranya kita mengambil satu sikap, saya akan jadi satu orang penyokong setia di atas apa saja, itu saya rasa bukan watak saya dan itu bukan watak yang sepatutnya untuk menjadi satu insan yang maju dan berprinsip, termasuk dalam hal ehwal agama.